Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Om Surya dan timnya, Kapten BC. Malam Om Surya. Malam. Malam teman-teman. Oh ya Om, ini kok Om Surya sekarang kok ada murek ini Om? Ini gacoan baru apa gimana Om? Udah lama sih. Oh, udah lama. Udah lama ini, cuman buat selingan aja lah. Selingan. Iya, biar nggak terlalu monoton. Main kacernya. Main kacernya, ya. Saya soalnya kalau digantangan tahunya Om Surya kok bawahnya kacer. Iya, ini paling buat ngisi-ngisi waktu aja kalau kita lagi ada lapresan di Cilegon, Serang gitu. Bawa kacer sama murai. Iya. Oh ya Om, kalau boleh tahu ini murainya namanya apa Om? Ini namanya Lexus. Lexus. Iya. Asal mula Lexus dulu beli di gantangan apa ternakan sendiri apa beli dari trotol Om? Sebenarnya ini ternakan teman sih, nama nama FD-nya itu Ram dan Pelaut. Ram dan Pelaut. Cuman dirawat sama teman itu lepas trotol dia udah prestasi. Oh. Saya demen waktu itu. Demen. Cuman lama. Lama nggak dijual kan, kapan waktu nawarin ya udah mabung sekali lah kalau nggak salah lepas trotol. Ya tak ambil sampai sekarang, 2017 kalau nggak salah saya ngantar ini. Jadi ini usianya kurang lebih hampir 4-5 tahun Om? 4 tahun lah. 4 tahunan ya. 4 tahun. Ini untuk materi Om, materi Lexus kalau digantangan biasanya mengeluarkannya apa aja Om? Itu yang dominan itu kapas tembak, kenari, serindit, cungkok, jangkrik, ya banyak sih sebenarnya. Banyak sih kalau disebutin banyak ya. Gitu. Untuk rawatan Om, rawatannya gimana sih Om? Kalau rawatan sih burung ini jangkrik 77 tanpa kerutu. Jadi dia keluar itu 2 hari sekali. Ya. Mandi, habis mandi diumbar, jemur sebentar, udah kerodong lagi. Itu kalau pagi diembunkan nggak Om? Enggak ya? Tanpa embun ya? Tanpa embun. Berarti kalau ngerawat, bangun siang nggak apa-apa Om ya? Iya. Nggak diembunin ya? Iya, tanpa embun kita. Untuk prestasi Om, prestasinya murai batu Lexus itu gimana aja Om? Sebenarnya sih ini masih buat lokalan sih. Iya. Buat lokalan dia, jadi paling buat sekitaran Cilegon Serang aja sih. Buat lapres-lapres aja gitu. Kalau untuk prestasi sendiri dia ya udah sering ke satu sering, kedua sering gitu. Cuman namanya saya nggak fokus main murai, jadi nggak nemu sebulan sekali gantang murai. Kalau lagi pengen aja gitu. Buat selingan biar nggak monoton aja. Oh ya Om, dengar-dengar itu punya ternakan murai Om ya di Cilegon ya? Iya. Benar. Berapa pasang itu Om? Ada 5 pasang. 5 pasang. Berarti selain main kater juga main murai sama ternak murai. Juga intinya, ternak kater Om ya? Intinya bukan main murai sih sebenarnya. Iya. Kita larinya malah sebenarnya ternak, kalau main murai kan fokus, kalau kita kan nggak fokus, jadi ternak lah. Kalau di murai ternak. Oh ya Om, untuk ternakannya itu pakai ringnya apa Om? Kapten BF ya? Kapten BF. Karena kita kan timnya Kapten BC, timnya, jadi ngambil dari kata nama timnya Kapten. Jadi untuk harga Om? Siapa tahu nanti teman-teman di Cilegon, Jakarta ada yang mau beli ternakannya Om Surya, itu untuk trotolan. Trotolan itu harganya paling murah berapa, paling mahal berapa, kan beda-beda induk. Ya nanti teman-teman kan misalnya main Cilegon, ah main ke Om Surya, kalian mau beli burung murainya yang trotolan itu harganya berapa? Nah, kalau untuk masalah harga, pemasarannya mereka berdua. Oh iya. Ya, ini Mas yang di belakang itu kok nggak ngomong dari tadi itu. Harganya berapa, Mas? Kira-kira, Mas. Macam-macam. Paling murah berapa, paling mahal berapa? Biasanya
2.000 sampai 5.000. Berarti paling murah 2 juta. Dua, ada yang harga 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, tergantung hidupnya. Oh ya Om, untuk kontak personnya berapa Om? Nomor HP-nya, siapa tahu ada yang minat kan bisa langsung menghubungi Om Surya atau pemasaran. Untuk nomor HP-nya Om, berapa Om? Tolong sebutkan Om. 0817 ya. 0119 4050. Oh ya, oke, buat Cicomania nanti barangkali ada teman-teman Cicomania yang mau main ke Cilegon yang ingin beli ternakannya Om Sura, nanti ringnya Kapten BF. Ini ngomong-ngomong di Tangkaran sudah ada berapa trotolan Om? Kemarin itu sekitar 17 ekor. 17 ekor. Sekarang masih? Udah habis mau. Udah habis. Iya. Berarti emang laku keras Om ya? Iya. Masih ada yang inden juga Om. Berarti ini juga inden. Masih ada yang inden. Itu 5 ekornya itu dulu prestasi di jantan semua Om ya? Prestasi semua. Kalau boleh tahu nama burungnya apa itu Om? Yang 5 ekor itu Om? Banyak sih Om. Banyak ya. kalau kita mah ini sih apa namanya beli burung nama langsung kita ganti, nama kita ganti ini susah gitu. Kalau ngikutin ini susah. Berarti